Bertabur kemewahan, Happy Asmara akan menjadi ratu sehari saat pesta pernikahannya. Rupanya Gilga Sahid sudah mempersiapkan semuanya demi sang pujaan hati. Apapun permintaan Happy Asmara selalu menjadi prioritas utama. Kali ini tentang gaun pengantin. Happy Asmara memilih Ivan Gunawan sebagai desainernya. Tak main-main, Happy Asmara dan Gilga merogoh kocek sampai miliaran rupiah untuk sepasang gaun pengantin yang akan mereka gunakan di hari istimewanya. Dengan bertabur Swarovski, gaun ini khusus dirancang langsung oleh desainer top Ivan Gunawan. Inilah gaun pengantin Happy Asmara yang bertabur Swarovski dan menelan biaya sampai miliaran rupiah. Namun sebelum lanjut, jangan lupa jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar nggak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Kabar pernikahan Happy dan Gilga rupanya banyak menyedot perhatian publik. Kebahagiaan pasangan baru ini begitu terlihat jelas. Bertemu saat manggung bersama, nyatanya Gilga menaruh hati pada sosok Happy Asmara. Meski dirasa tak pantas bersanding, Gilga memperlihatkan keseriusannya dengan melamar dan menikahi Happy Asmara. Dengan acara yang sangat sederhana dan hanya dihadiri keluarga inti, pernikahan Gilga dan Happy terlaksana tanpa ada halangan apapun. Kini pasangan ini mulai menyusun acara untuk menggelar pesta pernikahan. Hal itu terlihat ketika Happy Asmara mendatangi butik milik Ivan Gunawan. Mempercayai Ivan Gunawan sebagai desainer baju pengantinnya, Happy Asmara harus merogoh kocek sampai miliaran. Resepsi pernikahan Happy dan Gilga akan digelar di Kediri dan akan dihadiri banyak artis ibu kota. Happy dan Gilga memang pasangan yang sangat diidam-idamkan banyak fans. Chemistry keduanya begitu sangat terlihat jelas. Mantan kekasih Dedi Caknan ini tak bisa mempungkiri bahwa dirinya bucin terhadap Gilga Sahid. Semoga hubungan Gilga dan Happy langgeng sampai nanti akhir hayat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel kami. Tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Terima kasih.